kenapa sih? Kok udah tadi diem aja? Kenapa gak suka ya gue ajak kesini? Bukan lo udah janji kalau misalnya weekend lo gak lembur terus mau jalan sama gue? Gue kasih tahu sama lo ya. Dulu itu ada sekretaris yang sama kayak lo begini. Kepedean, sok kepedean. Akhirnya apa? Dipecat. Gara-gara ketahuan sama Miss Lela kalau tuh sekretaris jalan sama anaknya. Lo kenapa sih? Mulai sekarang, mending lo gak perlu lagi antar jemput gue deh, Ren. Lo kok gitu sih? Salah ya? Iya, karena kalau sampai tahu nyokap lo kita berhubungan, ntar yang ada dia bakalan pecat gue, dan gue gak mau itu. Lo ngapain juga sih mikirin? Gak penting tau gak sih omongan nyokap gue? Sekarang gue udah gede, gue bebas nentuin pilihan gue sendiri. Iya, itu menurut lo. Tapi gak buat nyokap lo. Lo tuh bubal banget ya jadi orang. Gak perlu gue jelasin secara detail. Tapi kayaknya dari mana ya? Gue sayang sama lo. Dan gue mau lo jadi cewek gue. Tuk jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku. Bel. 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 Iya, kenapa? Sorry. Kenapa sih kayak orang sambet tau gak sih? Enggak, gue cuma bingung aja kenapa harus gue sih.